Manopa? Anta? Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Ish, akak ni. Tak terkejut pun. Kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Haa. Tak lama lagi kan raya? Yeay! Raya! Ipin nak kuih baharu. Akak buat ya. Amboi, suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni akan nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Alah, Jalanlah. Sibuk je. Sini. Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali akak nak buat. Assalamualaikum. Tak pergi mengaji lagi? Opa pergi mana? Pergi jalan lah. Sibuk je nak tahu. Ha, tadi Opa ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opa, sini. Ha? Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan. Yang akak cakap tu. Kak tu nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuk lah. Tengok akak tunjuk lagi. Bang, yang ini dan yang ini. Okey. Nak dua ya. Lagi? Yang tu? Ini satu. Yang tu. Yang ni nak? Apalah kak ni? Yelah kita orang ingat ada kuih nama kuih tunjuk. Rupanya kuih beli. Patutlah opah gelak tadi.
Itu dodol. Dodol? Nak. Ipin suka dodol. Upin pun. Abang, nak dodol. Yang ini. Amboi. Dah pandai tunjuk-tunjuk. Akak aja. Senang kan? Payah pun nak buat. Mana akak tahu? Kan korang yang pegang. Dodol apa? Tadi dekat Bazar Ramadan, diorang beli dodol. Oh. Ni aku punya. Ni kau punya. Untuk Opa tak ada. Kesian Opa. Opa ambil Upin punya. Kita orang boleh kongsi. Tak apalah. Korang aja makan. Opa dah biasa makan dodol ni. Upin, makan nasi dulu. Baik, Opa. Amboi, sedap sangat ke dodol tu? Sedap. Dulu bila nak raya, satu kampung gotong royong buat dodol. Kenapa sekarang tak buat? Yang rajin dan suka nak buat, semuanya dah tua dan tak larat. Macam Opa. Orang muda semua tak rajin. Yelah, siapa rajin nak mengacau dodol sehari suntuk? Penat. Wah, macam seronok je. Seronok main. Nanti sekejap je kacau, dah tak larat. Opa, buatlah dodol raya ni. Kita orang tolong. Seronok juga kan? Nanti kita tanya Tok Dalang. Dia ada kawah besar. Buat dodol? Boleh juga. Dah lama Atok tak buat dodol. Apa? Buat dodol? Isam boleh tolong Atok? Tolong makan! Boleh tolong Atok kacau dodol? Kalau macam tu, mari kita buat sama-sama! Yeay! Nanti boleh bagi-bagi dodol tu! Betul! Eloklah semua dah datang. Sekarang, pergi bersihkan kawah tu. Baik, tu. Ingat puasa. Jangan main air. Nanti korang saja minum. Batal pula puasa. Ya, bos. Cuci bersih-bersih. Kita nak guna buat dodol tu. Letakkan kawah tu kat situ. Cepat. Tak kuat. Tepi. Kuatnya tu. Tengok orang lah. Bawakan kayu-kayu tu. Mula-mula masukkan bacuhan santan dengan tepung pulut. Lepas tu kacaulah. Kacau sampai sepati. Dah sepati pun barulah masukkan gula.
Kacau. Jangan bunyi kacau. Ayah tu. Sedapnya bau. Mana ada? Dah, dah. Meh tak kacau. Dah itu. Ah, dah masak pun. Masak ya, Tuan. Ui, bolehlah jual. Tanya Mak In, dah tak tolong. Datang je nak jual. Betul-betul-betul. Dodol ni untuk kita semua. Yelah-yelah. Gurau pun tak boleh. Hai, Mak In, Mak In. Ah, siapa nak rasa? Saya. Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada. Yalo, kamu semua kan puasa? 2-3 kali makan laksa, saya pun boleh rasa. Jangan makan depan dia orang. Pusing. Sedapnya. Saya suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun korang. Ipin. Siapa tu? Cup. Kawan, mari balik kampung. Mesti orang kampung rindu. Ha 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 ha!
Dah kena. Betul, betul. Cepat tu. Gila kami. Dapat pun. Besarnya. Hebat datuk. Tahu tak apa. Akak, tengok ni. Apa tu? Tengoklah. Wah, besar ni kan. Korang tangkap ni. Mestilah. Tong, Atu yang tangkap. Tapi Atu bagi kita orang. Dia kata nanti dah masak, bagi dia sikit. Yelah. Dah, pergi mandi. Korang pun dah bawa ikan. Baik. Ya, Rose, Opa nak pergi pekan. Mungkin lambat balik. Kau makan dengan adik-adik kau, ya? Ya, Opa. Apa yang kau goreng tu? Telur ikan. Atuk tangkap ikan dengan Opa Ipin tadi. Ada pula telur. Dah lama Opa tak makan telur ikan. Simpankan sikit, ya? Opah keluar pergi pekan. Kenapa tak cakap? Kita orang nak ikut. Betul-betul? Opah pergi masa korang tengah mandi tadi. Itulah. Mandi lama sangat. Dah, mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada? Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak makan dulu. Sedap. Ini untuk Opa. Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni, hantar makanan ke Atuk. Baik. Nak pergi mana tu? Kejut aku. Nak pergi tandas lah. Ajaklah aku. Telur ikan. Ada lagi ni. Opa tak nak kut. Buat apa kat dapur ni?
Nak ke tandas. Opah belum tidur lagi? Belum. Opah baru balik. Belum makan lagi. Belum makan? Ros, telur ikan tadi mana? Opa, opa, kita orang dah makan habis telur ikan tu. Telur ikan tu siapa punya? Opa punya. Tahu pun. Jadi kenapa makan? Telur ikan tu sedap, opa. Opa marah ke? Mestilah marah. Kan akak dah cakap. Itu opa punya. Tak apalah, Ros. Jangan bising-bising. Dah malam. Pergi tidur. Baik, Opa. Opah. Eh, Akak. Jangan tutup lampu lagi. Kita orang nak kentandas. Ish, bertuah punya budak. Dalam bilik. Tidur lagi kot. Aik, selalunya opa yang bangun dulu. Ah, pergilah panggil. Ajak makan. Jom, Ipin. Jom. Ah, kenapa sedih? Opa mana? Opa kata... Opa, opa, mari makan. Opa. Korang makanlah. Tak payah tinggal ke opa pun. Opa tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opa dah merajuk. Nanti opa lari ke batu belah batu bertangkuk. Dia cakap macam ni. Batu belah batu bertangkuk. Makanlah aku. Tangkuklah aku. Aku berpunan telur ikan. Batu tu pun terus terbuka luas dan terus ngap opa. Tahu takut? Opa, nak salam. Opa, kita orang minta maaf. Bukanlah pintu. Jangan kacau. Ya, opa rehat. Dah, jangan nangis. Pusing. Pergi sekolah, nanti lambat. Tapi... Dia cakap, dia punya opa mau makan telur ikan, tapi tak dapat. Oh, kenapa? Dia berdua makan habis. Wah, kamu sudah berdosa dengan opa. Minta maaf aja sama opa. Habis itu, beli aja telur ikan di pasar. Kasih ke opa. Betul-betul. Betul.
Betul. Opa merajuk. Bahagian tiga. Pandai nyanyi. Kak, belikanlah opah telur ikan. Please. Nak pujuk opah lah ni. Kalau nak pujuk, tak boleh dengan telur ikan yang dia beli. Tak sama. Nanti opah bertambah merajuk. Kesian tau. Jadi, kita orang kena pancing ikan? Begitulah. Tak payah sedih-sedih. Senang je nak pujuk opah. Macam mana? Ha, ikut akak. Salah sana. Ha, yang tu. Tak bersih-bersih tau. Opah tak suka debu-debu ni. Dah tak merajuk, kan? Ha? Cepat-cepat. Opah dah balik. Tada! Opah suka? Ish, apa ni? Kau berdua dah makan? Belum. Tunggu opah. Nak makan sama-sama. Hei, tak payah. Makan je habis-habis. Opah penat. Bolehlah. Jom. Tapi bagi tahu akak kau dulu. Atuk, kita kena tangkap ikan banyak-banyak tau. Yang ada telur ikan. Yelah. Patutlah masam muka. Tak dapat ikan. Jadi tak adalah telur ikan. Tak dapat nak pujuk apa. Betul-betul. Kita orang menyesal sangat. Dia orang dah menyesal. Apa kita nak buat ni? Tapi menyesal pun dah lambat. Opa dah tak sayang kita. Dia tak pedulikan kita.
Ini semua pasal makan telur ikan. Kesal sangat. Opa dah merajuk. Sis, mana ada opa merajuk? Opa tak nak makan sebab gigi opa sakit. Nak bercakap pun tak kuasa sebab penat kena ulang alik ke selini gigi. Itu je. Jadi, opa sayang kita orang? Mestilah sayang. Jadi, opa tak merajuk lah. Siapa kata opa merajuk? Beli kat pasar lah. Tapi... tapi sebenarnya opah tak merajuk kan? Akak dah pakat dengan opah. Nak ajar kau berdua. Lain kali jangan makan hak orang. Faham?